Diparkir di halaman rumah, maling gasak motor warga Karang Tengah Kota Tangerang. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi di Gang Haji Samir Karang Timur Karang Tengah Kota Tangerang. Melansir Instagram @infociledug, peristiwa itu terjadi pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Satu unit motor yang terparkir di samping rumah Raib digasak maling. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang berjumlah dua orang datang berboncengan menggunakan sepeda motor matik. Pelaku yang memakai jaket berwarna merah kemudian turun dari motor dan menjebol kunci kontak kendaraan. Sedangkan rekannya yang memakai jaket berwarna biru tetap berada di atas motor sambil mengawasi situasi. Tidak butuh waktu lama, keduanya langsung tancap gas membawa kabur motor tersebut. Bagi warga diimbau untuk selalu berhati-hati ketika memarkir kendaraannya. Ini lantaran aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor marak di wilayah Tangerang. Banten News melaporkan dari Kota Tangerang.